adalah hasil yang kurang lebih seminggu yang lalu kemarin kita ganti pot dari pot koloni menjadi satu batang satu pot. Daunnya sudah segar semua, artinya ini sudah bisa kita pindahkan ke tempat yang panas. Ini yang kemarin pucuknya saja yang segar, artinya yang lain layu sudah mulai segar. Jadi ini sudah bisa kita pindahkan ke tempat yang lebih panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan kreasi 308. Hari ini saya akan membagikan tips bagaimana cara aman kita memindahkan batang hasil stekan ini, yang dalam satu pot itu ada beberapa batang stekan, dengan cara yang paling simpel dilakukan untuk para pemula yang mencoba memindahkan hasil stekan batang bougainville. Jadi ini dalam satu pot ada beberapa batang stek, nanti akan kita pisah menjadi satu pot seperti ini yang sudah kita pindahkan. Ini juga nanti akan kita pindahkan menjadi satu pot satu batang stek. Stekan ini adalah yang kita stek kemarin tanggal 16 bulan 9. Jadi sekarang sudah di bulan Oktober tanggal 27. Jadi ini sudah ada sebulan lebih. Tapi daun-daunnya ini sudah mulai kelihatan rimbun. Ini kita pindahkan menjadi satu pot satu pot. Terus media yang kita gunakan nanti adalah, ini adalah media yang bekas tanah sampahan yang kita saring atau kita ayak. Kita ambil yang halus-halusnya aja, yang bagus-bagusnya. Ini yang kemarin bekas lahan pohon pisang yang tanahnya itu sebetulnya kalau kita ayak masih bagus. Jadi yang kita buang itu puing-puingnya aja atau tanah-tanah yang kasar-kasarnya saja. Jadi saksikan saja proses pemindahan batang stekan dengan cara yang aman. Sebelum kita pindahkan, jadi ini medianya kita siram dulu. Yang dia saya maksud cara aman adalah kita menggunakan ini dengan posisi pohon, kalau bisa makanannya masih ikut. Kalau seperti ini kemungkinan nanti setelah kita tanahnya masih ada di akar, kemungkinan dia stres kecil. Yang saya pakai pun dia masih pot yang ukuran kecil. Nanti kalau misalnya sudah subur, kita pindahkan lagi ke pot yang lebih besar. Tapi ini yang seperti ini pun tidak menutup kemungkinan pohon stres beberapa hari, tapi ini bakal segar lagi setelah beberapa hari kemudian. Rata-ratanya sudah lumayan banyak, sudah lumayan besar. Ya, kita tambahkan saja medianya. Jadi nanti setelah kita pindahkan pot ini, kita taruh juga di tempat yang
yang teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung beberapa hari. Tanahnya tidak ikut sama sekali, ya, tapi selama ini sudah ada akarnya, biasanya nanti dia akan segar kembali dalam beberapa hari. Selama yang penting kita rawat dia di tempat yang teduh dulu. Kita tempatkan di tempat yang teduh, yang tidak sinar matahari langsung. Dan untuk tambahan, kalau teman-teman punya vitamin B1, ini bisa kita pakai vitamin B1. Jadi vitamin B1 ini cocok untuk perangsang atau pertumbuhan akar pohon-pohon yang baru dipindahkan dari pot yang satu ke pot yang lainnya, seperti yang baru saja kita lakukan. Jadi ini cocok untuk pertumbuhan pohon yang baru dipindah. Tapi ini juga bisa kita aplikasikan atau kita pakai untuk pohon seperti aglonema dan pohon-pohon hias yang lainnya, seperti aluminium dan aturium juga bisa kita pakai vitamin B1 ini untuk merangsang atau membuat tumbuhan kita ini tidak terlalu stres setelah kita pindah pot. Kalau tidak ada pun sebenarnya ya tidak apa-apa, ini hanya untuk pertumbuhan yang lebih baik, karena kita kemarin juga coba yang sebelumnya tanpa menggunakan B1, cukup dengan cacahan bawang yang kita larutkan di dalam air. Jadi nanti langsung kita siram dengan takarannya ini 1 sendok untuk 1 galon. Tapi kalau misalnya ada tempat yang seperti ini, jadi dikira-kira saja ini kan tidak ada 1 galon. Ini untuk ukuran di bawah 1 galon. Jadi nanti tinggal takarannya satunya saja yang kita kurangi, kurang dari 1 sendok makan. Tapi karena kita ini ada galon, jadi ini kita pakai kira-kira sekitar 1 tutup botol, tidak terlalu penuh. Nanti kita tuang dulu ke galon, baru untuk penyiramannya kita pakai corong siram. Thank you.
sementara itu tips dari kami bagaimana cara memindahkan stekan pohon bougainville dari pot koloni menjadi satu pot. Jadi nanti ini akan kita update lagi setelah beberapa hari perkembangan dari pohon yang baru saja kita pindahkan. Terima kasih sudah menyaksikan kegiatan kami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman lakukan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sudah H+3 dan daun sudah kelihatan seger. Ini sudah bisa kita tempatkan lagi di tempat yang agak panas. Ini ada satu yang tidak terlalu seger, tapi tidak kenapa. Jika ujungnya masih kelihatan seger seperti ini, kemungkinan ini nanti masih bisa tetap hidup seger seperti yang lainnya. Jadi alhamdulillah kemarin pemindahan ini sesuai harapan.